Oke guys, kabar pertama datang dari Natasha Wilona yang lagi berduka. Beberapa hari kemarin neneknya lagi meninggal dan ini proses dari pemakamannya. Sampai mati pun harus tetap Yesus. Percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang bukan hanya membawa aku dari dunia sampai ke surga, tetapi sejak aku di dunia, hidupku diubahkan, pikiranku diubahkan. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk aku percaya. Air mata, aku percaya firman-Mu ya. Dan ini setelah acara pemakaman, seluruh keluarga dan kerabat lagi makan bareng. Tampak Natasha Wilona dan mamanya di sana. Oke guys, demikian sedikit info dan update pada hari ini. Jangan lupa untuk terus tonton video selanjutnya hanya di Suka Suka Channel. Oke, bye bye.